calon dokter, maka mahasiswa Fakultas Kedokteran perlu dipersiapkan lebih mendalam mengenai satu tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya, termasuk prosedur dan pendukung-pendukungnya. Dalam kesempatan ini, akan kami sampaikan salah satu keterampilan yang dilatihkan di Laboratorium Keterampilan Medik Fakultas Kedokteran UGM, yakni mengenai bedah minor dengan cakupan khusus mengenai penutupan luka iris atau prunusisme pada periode emas atau golden period. Yang ditekankan di dalam keterampilan ini antara lain adalah pengenalan alat-alat atau instrumentasi mengenai bedah minor, kemudian teknik asepsis dan teknis medis penutupan luka itu sendiri. Tayangan ini dimaksudkan untuk memudahkan para mahasiswa dalam berlatih menutup luka. Untuk itu saudara, mari kita lihat peragaan berikut. Langkah-langkah terapi penutupan luka iris pada periode emas adalah sebagai berikut. 1. Dokter berpakaian bersih untuk mencegah kontaminasi dari luar. 2. Menyiapkan alat bedah sesuai yang diperlukan. 3. Menempatkan pasien pada meja operasi. 4. Mencuci tangan dengan benar. 5. Memakai sarung tangan steril. 6. Menyiapkan obat anestesi lokal seperti lidokain, larutan antiseptik seperti povidone iodin, dan benang, baik yang terserap dan yang tidak terserap. 7. Melakukan toilet sekitar luka. Selanjutnya, yang 8 adalah menutup luka dengan dup lubang. 9. Memberikan anestesi lokal secara intradermal. 10. Melakukan pencucian luka dengan larutan perhidrol dan NaCl 0,9% atau garam fisiologis. 11. Menghentikan perdarahan apabila terjadi perdarahan. 12. Melakukan teknik-teknik penjahitan dengan benar. 13. Menilai hasil jahitan. 14. Melakukan penutupan jahitan dengan kasa. Setelah diagnosis luka iris ditegakkan, maka dokter segera memakai pakaian operasi bersih yang terdiri dari alas kaki, celana, baju operasi, masker untuk menutupi lubang hidung dan mulut, serta untuk melindungi kontaminasi. Tutup kepala dan kacamata sebagai pelindung dari percikan material pasien. Selanjutnya, ambillah satu set alat bedah minor, letakkan di meja pertama. Lepaskan tali pengikatnya dan buka. Dengan 2 buah korentang. Buka duk pembungkus instrumen operasi yang steril dengan cara yang benar. Ambil duk, jepit kedua ujung duk dengan korentang, buka dan pasanglah sebagai penutup meja instrumen. Dengan bantuan korentang, pilih dan ambillah alat-alat yang diperlukan saja untuk diletakkan di meja kedua atau meja instrumen. Alat-alat tersebut adalah sebagai berikut. Duk berlubang, gunting, pemegang jarum, klem hemostatik, pinset, hak kulit, klem duk, tang disinfeksi, jarum dalam berbagai ukuran,
3 buah mangkok. Semua peralatan ini dalam keadaan steril. Perlu juga dipersiapkan gunting plester. Plester, cawan bengkok untuk meletakkan sisa-sisa ban yang tidak dipakai, sarung tangan steril yang ada di dalam kemasan, kasa, kemudian larutan antiseptik misalnya povidon iodin, larutan anestesi lokal misalnya lidokain, benang-benang yang terserap maupun yang tidak terserap, larutan NaCl atau garam fisiologis, dan spet injeksi yang ada di dalam kemasan. Alat-alat yang disebutkan belakangan ini diletakkan di meja yang tersendiri. Setelah semua peralatan siap, dokter menempatkan pasien dengan bagian tubuh yang akan dioperasi diposisikan dengan enak. Misal, dengan mengatur ketinggian meja operasi. Setelah semua alat dan pasien siap, dokter segera mencuci tangan secara aseptik. Perhatikan cara mengeluarkan air, cara mengeluarkan sabun cair, dan cara mengeluarkan sikat. Berikutnya, harus juga diketahui cara menggunakan sikat secara benar. Kemudian, cara membuang sikat, serta cara mengguyur tangan dan lengan dengan benar. Pada keadaan ini, tangan dianggap steril. Selanjutnya, mengenakan sarung tangan. Pilihlah ukuran yang sesuai dan perhatikan cara memakaikannya. Cara pemakaian dengan prinsip bahwa sisi luar sarung tangan tidak boleh tersentuh oleh tangan telanjang. Rapikanlah sarung tangan setelah kedua sarung tangan terpakai. Selanjutnya, perhatikan persiapan obat anestesi lokal dalam spet injeksi yang dibantu oleh seorang asisten. Pastikan posisi jarum tidak dalam keadaan membahayakan orang lain. Pastikan pula tidak ada udara di dalam spet injeksi. Letakkan spet injeksi di meja instrumen. Dengan bantuan seorang asisten, perhatikan cara menyiapkan benang untuk menjahit luka. Perhatikan cara memotong. Potong benang dengan panjang seperlunya, serta letakkan di meja instrumen. Prinsip-prinsip pemotongan benang harus selalu menggunakan kaidah-kaidah prinsip aseptik. Dengan bantuan asisten pula, persiapkan larutan desinfektan ke dalam mangkok. Yang kedua, persiapkan larutan NaCl 0,9% di dalam mangkok. Yang ketiga, persiapkan larutan H2O2 atau perhidrol di dalam mangkok. Rendamlah beberapa kasa
di dalam larutan povidon iodin yang ada di dalam mangkok sebagai persiapan toilet luka. Bukalah penutup luka sebelum toilet sekitar luka dilakukan. Desinfeksi dilakukan dengan larutan povidon iodin dengan prinsip dari sentral ke perifer selama lebih kurang 5-10 menit. Kasa yang setelah terpakai, buang di dalam cawan bengkok. Serahkan tang disinfeksi pada asisten. Setelah disinfeksi, tutup daerah sekitar luka dengan dup lubang. Sesuaikanlah ukuran lubang dengan ukuran dan bentuk luka dengan menggunakan klem dup. Penutupan dimaksudkan untuk mengisolasi daerah pembedahan dengan daerah tubuh lain yang tidak steril. Setelah medan operasi siap, lakukanlah anestesi lokal. Pastikan sekali lagi bahwa tidak ada udara di dalam sped injeksi. Lakukan suntikan intradermal pada beberapa tempat di sekitar luka. Setelah rasa nyeri hilang atau berkurang, lakukanlah pencucian pada luka dengan larutan NaCl fisiologis. Dilanjutkan pencucian dengan larutan perhidrol. Selanjutnya, bilas kembali dengan larutan NaCl fisiologis. Lakukanlah evaluasi luka dengan hak kulit. Apabila ada perdarahan, lakukanlah penjepitan pada pembuluh darah dengan klem hemostatik. Perhatikan cara, alat, dan bahan untuk melakukan pengikatan pada tempat perdarahan. Perhatikan asisten menahan hak, menahan klem hemostatik, operator melakukan simpul, dan asisten memotong benang. Setelah pusat-pusat perdarahan teratasi, lakukanlah prosedur penjahitan luka. Cara penjahitan. Pasang jarum jenis lengkung taper cut dengan benang tidak terserap pada klem pemegang jarum. Pemasangan itu diletakkan sepertiga bagian belakang, lalu gagang klem dikunci. Gunakan pinset bergerigi halus untuk mengangkat tepi luka. Tusuk kulit dengan jarum 1 cm dari tepi luka. Setelah jarum muncul kembali dari kulit, jarum dijepit dengan klem pemegang jarum. Tarik keluar, sisakan benang 3-4 cm dari kulit. Buat simpul pada ujung benang yang lebih pendek. Potong benang 1 cm di atas simpul. Perhatikan prosedur-prosedur cara penjahitan luka seperti yang telah disebutkan di depan. Perhatikan cara membuat simpul. Perhatikan cara memotong benang. Dan buatlah jahitan sampai
luka dapat tertutup dengan sempurna. Kemudian, nilai ketatan jahitan, posisi antar tepi luka, dan letak simpul terhadap tepi luka. Tindakan terakhir dalam proses penutupan luka fulnusism adalah menutup luka dan jahitan dengan menggunakan kasa steril dan plester. Dengan demikian, tindakan penutupan luka fulnusism telah selesai. Dan pada tindakan yang sesungguhnya, dalam jangka 3 hari, dilakukan pemeriksaan untuk melihat ada tidaknya infeksi pada bekas jahitan tersebut. Dan setelah kurang lebih 1 minggu, dilakukan angkat jahitan.